Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik pada kubus ya. Pecah sudut antara CF dan AD. Ini AD dan CF. Nah, CF miring ini. Biar mudah kita geser CF ini, kita geser C-nya jadi D, F-nya jadi E. Begitu ya. Oke, lurus begitu. Nah, jadi sudutnya di sini berapa? Ya, karena kita tahu di sini adalah D itu tegak lurus kalau ke H. Nah, ini kan tengah-tengahnya kan? Tengah-tengahnya tak lurus, tegak lurus ada 90. Berarti kalau ini setengahnya adalah 45. 45 derajat. Jadi antara CF dan AD sudutnya adalah 45 derajat. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Api. Kemudian kita akan cek yang FG dan AH. FG dan AH. Oke, AH di sini. Caranya sama, FG kita geser saja ya. FG ini kita geser yang enaknya ke HE. Sama juga ya. Karena kalau EHD ini adalah 90. Ini 90. Nah, dia kan hanya setengahnya saja. Setengah dari 90 berapa? 45. Jadi sudutnya 45 derajat. Oke. Kalau yang berikutnya nih, yang G ini adalah FC dan BG. FC dan BG. FC. Oke. BG. Oh, BG ini. Nah, perpotongan di tengah-tengah sini. Nah, perpotongannya berapa itu? Karena ini persegi, perpotongan tengah-tengahnya adalah tegak lurus ya. Perpotongannya di sini ada tegak lurus, yaitu 90 derajat. Oh ya, diagonal persegi ya. Ya, kalau ini depannya ini frontal, ini depan ini diagonal persegi begini. Kan sama. Jadi di sini tegak lurus tengahnya ya. Oke, 90 derajat. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. AH dengan BF. AH. Oke, ini AH dengan BF. Nah, BF di sini. Nah, BF-nya bisa kita geser set menjadi AE kan. Nah, seperti biasa, kalau full dari DAE kan 90 derajat, ini kan setengahnya. Setengah dari 90 adalah 45. Jadi sudutnya 45 derajat. Gitu ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Masih ada satu lagi, BE dan CF. BE dan CF. Ini BE. CF. CF di sini. Wow, ini Paman Apik akan coba ulang. Gambar CF-nya adalah, wah, gimana ini? BG sama CF ya. Kita bisa geser-geser ya. Kita geser berarti BE-nya ini adalah ke AC. Gitu ya. Nah, ini sudutnya. Nah, kita tambah satu segitiga lagi dengan HF. Nah, gitu kelihatan nanti ya. Jadi segitiga HFC, jadi perhatian kita. Nah, sudutnya berapa di C-nya ini? Kita tahu ini akar 2, begitu kan? Miring kan karena diagonal. HF juga akar 2 karena diagonal. Kemudian CH ini juga akar 2 karena diagonal juga. Oh, karena semua sisinya sama, berarti segitiganya ada sama sisi. Segitiga sama sisi, semua sudutnya masing-masingnya adalah 60 derajat. Jadi yang ditanya BE dan CF juga 60 derajat. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.